Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Andri pribadi. Sekarang kita main kali lagi IQ 3D atau Adventure Quest 3 dimensi. Oke, kita melanjutkan petualangan kita. Ini gue, sorry suara gue agak begini, nggak ngantuk, gue habis baru bangun tidur. Gak tau kenapa, akhir-akhir ini gue ketika terlalu banyak main IQ 3D, lalu tidur gue acak-acakan. Oke, kita coba main ini. Oh, turn in. Talk to Paul Giron. Oh, sebenarnya sini ini ada side quest si Profesor Curut ini atau si Nigel Fishbomb ini. Cuma gue nggak tahu nanti gue bakal bahas atau enggak, tapi gue rasa sih nggak dulu deh. Oke, okay. Oh cuma gini doang. General Gabe Swenson itu is better than nothing, ya guys. We were do all the delivery. Travel to Sandy Desert. Ngapain? What we are supposed to do there? Bukan itu. Kadang-kadang gue udah nggak mau ini, lalu gas tanpa sengaja mencet yang lain gitu loh. Padahal kan aku pengen mencet travel form, enggak travel form. Oh my god, mata gue ngantuk banget. Oke, okay, find the missing caravan. Ini sebenarnya keliling doang. Gue pengen tahu udah berapa persen itu kita progres kita. 14 naik 2%. Ya, ini agak kayak Dracovia. Ini panjang sebenarnya, cuma mungkin enggak sepanjang Dracovia yang terlalu banyak ngomong. Return in. Sendirian, kasihan amat nih orang. Reclaim stolen package. Oh, pakai century. Oh, this sand. Oh my god, can you stop? Can you stop? You're messing with me. Apa yang kita ini? Oke, okay, selesai. Dang. Mengganggu sekali. Ini terus tamu kalau cuaca panas luka loh. Di sini. Sensi salt. Oke. Okay. Info pakai Stupol the Tron. Travel to Bastion. Oke. Okay. Balik ke Bastion kita. Denget. Ini bolak-balik doang. Gue pikir tadi ini bakal jadi kayak cuma sekedar keliling-keliling, ternyata enggak gitu. Where is it? Oh, there you are. Oke. Okay. Tato General Gaps par lagi. Selesai. Slay scrap in the sensi. Dari ke sensi, denget. Bolak-balik aja. Oke, okay, kalau enggak bunuh crab, di mana crab-nya? Ini pengenalan musuh-musuh sih. Sensi scrap, oh scrap. 10 denget, banyak banget kakak. Aduh. Satu lagi. Come on. Op. Udah. Cukup. Karena gue gak mau terlalu banyak-banyak ini. Oh my god, gue kepanasan. Ini loh sensi scroll ini kayaknya ntar butuh buat side quest deh kayaknya. Karena sus gitu loh ada di sini tuh. Dia ini ngedrop. Kita turn in. Defeat invading foe. Invading foe atau musuhnya menyerang. Invading penyerang. New trait in the sensi. Oh. Banget 300 meter. Oh my god, that's so long way to go there. Where is it, baby? Oh my god, I wanna see the road. And you should see the road. Oh, ini lucu kayak sebutannya apa? Yang dimana lu kayak ngeliat air di tengah-tengah. Metaforgana kah? Metaforgana, gua gak tau. Oh, fighting. This man.
Tengat. Oke. Oke, selesai 10. Oh my god, kemana nih? Travel to Bastion. Oke, ntar dulu. Ini gue diserang sama musuh. Bisa travel nggak? Ntar dulu. Ini gue ngambilin dulu. Masih diserang nggak gue? Oke, nggak. Aman. Sensi Bastion, biar cepet. Karena kelamaan kalau gue jalan 500 meter, cuy. Jauh kali. Mau nyampe besok kali gue jalan. General, turn in general. So what did you find? Jadi apa yang ditemukan? Your scout was right to be arm katanya. Jadi benar scout lo ada benar-benar di ini arm itu maksudnya kayak di benar-benar harus diperingatin. The creature has found part of void tracker, bagian dari void tracker. The monsters collective led by Vayne of Void King. The monster yang kata dikumpulkan oleh Raja Kegelapan si Vayne. What are they doing here in Sensi? Apa yang dilakukan dia sini oleh di Sensi? The same reason I am here. Sama, alasannya sama gue di sini. The magic lamp, lampu ajaib. If they get the lamp, kalau dia dapat lampunya, they mean end of the list of we know it. Ini adalah akhir dimana dari kehidupan yang kita tahu. And what will happen if you go get it first? Jadi apa yang akan lu akan terjadi ketika lu dapatkan duluan? I would use it to defeat Vayne. Gua akan menggunakan untuk mengalahkan Vayne and make sure everyone safe dan memastikan semua orang aman atau Bastion included, termasuk Bastion. That's my big calm coming out from your mouth. Itu benar-benar claim. Itu adalah benar-benar claim besar yang lu buat dari mulut lu nih. You should know by now that I speak only the truth. Dan lu tau mulai sekarang katanya gue bicara cuma tentang kebenaran. Yeah, you done well, haven't it? When it come apa tuh backing up your words. Ya lu melakukan yang baik katanya selama lu berkata selama ini maksudnya. More than that, lebih daripada itu, I know you are mighty decent person. Gue tau lu orang yang luar biasa. So what do you need for me? Jadi apa yang lu butuhkan dari gue? I know the lamp is somewhere in the pyramid. Gue tahu lampunya di satu tempat di piramid. And that Lord Skate atau Raja Skate ini may know to acquire it. Dan dia tahu di mana katanya gue mendapatkannya. Hold on, tunggu dulu. You want audience with Lord Skate? Lu pengen audience itu apa ya? Melihat Lord Skate? The fate of the entire world may depend on it katanya. Mungkin mulut gue gitu banget. Mungkin katanya takdirnya seluruh dunia katanya tergantung dari itu. Yeah, I got terrible feeling you may be right. Gue punya perasaan buruk, mungkin lu betul. Okay, katanya, baiklah. If you need to see Lord Skate, kalau pengen lihat Tuan Skate katanya, atau Raja Skate, they'll make it happen. Dan buat itu menjadi-terjadi. Talk to Skiff Master, Queen, in the end, let them know I gave you permission to go to the Lord Skate Domain, the village of the Undying King. Okay, just mind your manner dan jaga tingkah laku when you talk to the Lord Skate, ketika bicara dengan Raja Skate. Gue gak tahu nih, Lord ini bisa kadang-kadang artinya banyak. Bisa jadi Raja, bisa jadi Tuan, bisa jadi kadang-kadang kalau di luar negeri itu diartikan Dewa atau Tuhan. For your own good, untuk kebaikan lu sendiri. Status, okay. Oke, gue harus kemana? Enggak, ini gue gak mau berubah jadi manusia. Cerdas! Salah pencet lagi. Oke. Oh, I know you. You looks like cowboy. I wish Queen. That's Skiff Master's Queen. Itu adalah Queen Master's Queen. And what do you want? Dan apa yang inginkan? General Gasper kata send me over. General Gasper yang mengirim gue. He permit me kata dia mengizinkan gue to take a skiff atau take skiff to the Valley of the Undying King untuk melewati the Valley of the Undying King. Is that so? Begitu kah? Well, tuhlah kata keberuntungan luar biasa. Cause I'm not going anywhere anytime soon. Karena gue nggak kemana-mana selama ini.
My ini my first mate kata temen gue kata sigil kata sensil on the skiff mengirim sail itu kayak model pelayan kata ke skiff kata without me knowing tanpa gue ketahui and took my luck kata dan ngambil keberuntungan gue compass with him. I don't go anywhere gak bagaimana without my luck compass tanpa kompas keberuntungan gue. So until my first mate your first mate at returning with your compass ketika tahun pertama lu kembali dengan kompas yang I can get it into the Valley of the Undying King. Gue bisa ke Valley of the Undying King. That's right. Then I guess I need to head out. Kalau gitu gue harus carinya and find your first mate dan mencari teman pertama lu itu. Well, I was going to do that myself. Gue pengen melakukan itu sendiri. But now I met as well is back sit back. Gue kan gue bisa duduk aja and let you do it all the work dan melakukan semua melakukan semua pekerjaannya. Wah. I should really think before I speak. Gua diem aja sebelum gua bisa. Ini matanya kenapa jadi diem aja? Jadi merem. You are really sure love sih gitu. Anyways, enough yapping. Go find my first mate. Nih ada bug ya kawan-kawan. Dimana lu kadang-kadang matanya itu dia gua merem terus nih. Ini masih merem nggak? Oh enggak. Kadang-kadang matanya merem terus. Oh gua harus nyari gil. Disensi desert lagi, denget. Ini bolak-balik gak jelas. Oke, okay, gue disuruh nyari gil. Tapi ini gak ada tandanya kemana-mana. Mungkin gue akan skip karena gue yakin ini bakal banyak keliling-keliling, gak jelas dan segala macem. Jadi mungkin gue akan skip aja kawan-kawan. Karena ini gue juga gak tahu gue harus kemana ini. Itu dia. Ini dari desa yang sebelah sono di atas sini karena the high ground dia ngomong. Denget. Oh, thank goodness. Oh, terima kasih ya, Teh. Are you part of rescue party? Lu bagian dari regu penyelamat? I'm the rescue party. Gua adalah bagian dari regu penyelamat. Just you cuma lu. You're either really brave or really dumb. Lu pemberannya bodoh. Did I mention volunteer to go alone? Apa gua bilang kalau gua bersedia untuk pergi sendirian. So it's the second one great just my luck. Kalau itu ini adalah kedua kalinya second one itu maksudnya so the second one great atau keberuntungan ini adalah kedua kalinya untuk pertama untuk gua great bagus just my luck untuk keberuntungan gua. First I get lost using the compass. Gua terserah menggunakan kompas ya to navigate the desert untuk menavigasi desert itu padang pasirnya. And then giant monster attack the cause of my crash my skiff. Lalu katanya monster besar katanya menyerang katanya menyebabkan tabrakan kepada skiff gua. A giant monster monster besar. You are luck to be alive. Lu beruntung hidup. Apa tuh kamu? Not for long. Gak untuk waktu yang lama. During the wreck selama penyerangan I drop a squid lucky compass onto the sand. Gua menaruhnya di stupid cat. Gue menjatuhkan kompasnya katanya di pasir. And then the sand shark came and eat it katanya. Dan apa namanya hiu pasir katanya datang dan memakannya. If I show up to Bastion, kalau gue muncul Bastion without the compass, kenapa kompasnya katanya. I'm death man katanya. Gue lo orang mati atau gue bisa celaka. I don't care who's squid say. Gue gak berlapain berkata kalau squid the compass ain't lucky at all. Kompasnya gak beruntung sama sekali. Where your luck's taking turn or better now I'm here. Dengan keberuntungan dan sekarang ini adalah keberuntungan lo kata gue di sini. I'll find the sensor, gue mencari sensornya dan at the compass so then you can return to town safely. Atau bisa mencari kompas yang dimakan oleh hiu itu lalu lo bisa kembali ke kota dengan aman. Oke. Gila nyampe mati gue kayaknya mau nyariin si Gilin kayak kambing udah gitu. Ini lagi. Kacara luka lah yang ada bagus-bagusnya nih. Denget. Not that shark, banyak shark yang ada di sini, ha? Itu pertanyaan gua yang ini. Dapat juga akhirnya kakak.
denget, banyak banget ikan hias gue bunuh. Masuk gue cepet gitu loh, gak usah lama-lama. Enggak, nyari dia aja, ini udah ada sekitar 10 menit gue nyari dia. Keliling-keliling. Kalau enggak gue baca lagi itunya, enggak tahu gue. Oke, kembali lagi ke squid, berarti ke bastion. Oh my god, baby. Daripada jalan lagi kayak orang gila, meninggal gue bisa-bisa. Oke, nice. Tadi juga ada tuh yang ke piramid, ada itunya, ada kayak model jalannya. Gak perlu dari sini gitu loh. Look who's back, lihat siapa yang kembali. Did you enjoy your little ride? Katanya lu menikmati perjalanan kecil lu. No, tidak. Well, I'm glad you're back in one piece. Gue senang lu datang dalam keadaan selamat. Sadly, sayangnya I can't get some about your compass. Gue gak bisa bilang tentang hal yang sama dengan kompasnya. My like compass, compass keberuntungan gue. Yeah, it looks like it was someone's dinner. Kayaknya dimakan oleh seorang katanya. The shark katanya, to be exactly. Ikan hiu itu lebih tepatnya. Sand shark, sorry. I'm so sorry, Squid. Gue minta maaf katanya, Squid. I'll pay you back to get it fixed. Gue akan bayar lu katanya, agar itu diperbaiki. I promise, gue janji. Keep your money. Simpan aja uang lo. It's not like things ever work to begin with. Kayaknya gitu. Emang benda ini gak pernah bekerja dari awal. You mean that compass was already broken? Apa kompas emang udah rusak katanya? No wonder I got it. gak, ya ini ya, gak aneh hati kalau gue tersesat. If it doesn't work, gak bekerja, why do you need a sail skiff? Kenapa lu butuh untuk sail skiffnya katanya? Like I said, it's my lucky compass. Ini kompas keberuntukan gue. Dia gak bilang kompas ini untuk nunjukin apa, tapi itu kelaki. Dalam arti kayak jimat kan. Bad thing happen when I set sail without it. Gua hal buruk terjadi kalau gua berlayar tanpa ini. I'm very superstition. But now that it's back to normal, I'm ready to set sail. Gil, get the skiff ready to departure. I skiff master Squid. If you ever had to prepare, then I guess getting letter of approval Captain Gaspar. Security into the temple has gotten tight lately. Good idea. I'll go talk to him now. Oke, kita Gaspar lagi. Oh, lu jual sesuatu ya? Bentar. Aduh, gua mau ngeliat ini. Sand Saga. Oke. You nothing do anything. No do anything, I mean. Oke, kan lu jual sesuatu atau apa gitu. Karena gua suka topinya tuh, jujur aja. Oke. Matter Queen setting sail. Oh, kaki nggak kayak bajak laut deh ya. I got the letter from General Gaspar, like you suggest. Gue dapat surat dari General Gaspar yang seperti yang lu sarankan. Are we ready to sail up? Kita siap untuk berlayar? Not yet, belum katanya. But soon, tapi segera katanya. Of course, thing will be go faster. Semua akan lebih cepat. If I had extra hand to carry our cargo, pada tangan yang pengen bantu gue ngangkat kargonya, she'll lead the way. Yes, tunjukin jalannya. The Hollow Keep Ruin Fortress. Azila, have you made progress? Kamu buat perkembangan on harnessing the power of destiny key, death key atau kekuatan dari kunci kematian. Si death, sorry. Ada sih, itu artinya dewa kematian. I fret not, gue perasa enggak. The key mystery still elude me. Elude apa artinya? Without more time, tanpa waktu yang cukup, I couldn't possibly. Dengan waktu yang cukup mungkin gue bisa. I'm growing tired of your failure. Gue capek atas kegagalan. You're both here for one purpose. Lu datang sini ada untuk satu tujuan. And yet you continue to disappoint me. Lu membuat gue kecewa. If I may, kalau gue bisa, tanya Lord Vayne, Tuan Vayne katanya. I believe I found solution, gue tahu bisa menyambungkan solusi katanya. That could resolve our issue with the Azela current. Untuk yang bisa menyelesaikan masalah si Azela ini katanya. In the case, mind your tongue katanya. Jaga ucapan lo, you slimy.
enough, cukup, I will not tolerate such breaking between you two. Gua gak bertoleransi dengan kayak konflik di antara kalian berdua. Continue Skull, lanjutkan ke Skull. I haven't seen soldier to the sensi, gua ingin Pak Ujir ke sensi. Tuan Kavel udah artifact untuk mencari artifact, that may grant you and wish you this untuk dimana lu memberikan lu keinginan yang lu inginkan lah. How certain are you this artifact power? Seperti apa kata artifact ini tadi? Kekuatan ke artifact ini enough to stake my life on it, dan cukup ya untuk gua bisa naruh kehidupan gua di situ. If you allow me, kalau biarkan gua, I would like to go to sensi myself. Gua akan pergi ke sensi sendiri and assist dan membantu katanya Fort Rakar with claiming atau mengambil the artifact for you, untuk mengambil artifact untuk lo. No, you are needed here, katanya. Tidak, lu dibutuhkan di sini. Then let me go instead. Kalau gitu biarkan gue pergi. What? You? Apa lu? I know I've let you down this far, katanya. Gue tahu katanya gue akan dibiarkan untuk kesana katanya. But allow me, tapi biarkan gue katanya to make amend by delivering the artifact to you, untuk mengirimkan artifact untuk lo. Farewell, baiklah. See it that you not fail me, katanya. Lihat katanya apa, lu akan gak akan menggagalkan gue lagi katanya. Of course saja my lord, I won't let anyone stand in my way. Gak ngambilkan seorang katanya di depan gue, ini mukanya dekat banget ya. Then serve for the council of the Sensi Saga. Oke, okay. Albor. Ya yeah. Oke, okay, good. Gila, lama banget ini ya. This ain't no pleasure quiz unremanly. Ini tidak ada pleasure itu ke sebagian katanya di dalam kapal di unremanly ini. You must keep your wish about you will trading this essence katanya. Lu harus katanya menjaga sikap lu ketika lu berada di pasir. Because if you let your guard down, kalau bisa menjaga kesiagaan lu even for a brief scan untuk beberapa detik katanya. Wham, the sand sharks board your ship, katanya, atau view pasir katanya masuk ke kapal lo. Like how the one just did. Seperti satu hal yang masuk itu katanya. Exactly, tepat. Wait a minute, tunggu sebentar. Sensors are invading the skip katanya. Oh my god. Oke. Sand shark. Ini gimana gue mau ngebunuhnya ya kalau misalkan semuanya mati di depan mata saya. Oke. Pasti harpoon. What's that for? Oke, what I'm supposed to do again? Dengar website. Oh, there you are. Nice. Okay, a man harpoon turn fire three harpoon. Gimana harpoon turn? In here. Oh, ghost nembak. Fire 3 harpoon. Tembakan 3 harpoon. Kepencet. Cuma nembakin doang kan? Oke. Okay. Ya, gua ada sadik gua keker. The harpoon seems to anger something in the sand. Guys, menyentuh suatu kata di pasir. Best your impact. Siap-siap katanya. Defeat the sharken. Eh, shit. Travel, then we want to go travel to Bastion. Kok ini nggak bisa? Oh. Ah, dang it.
No. Oke, dia di belakang. Oke, dia di belakang. Gue harus gimana nyerangnya? Ini gimana nyerangnya ya kalau misalkan begini? Oh. Oke. Oh my god, this is cool. Show yourself. You not have enough pasti apun. Terus gue harus gimana? Terus gue gimana? Gue harus gimana? Terus gue harus gimana? Oh my god. Apa gue harus ambilin supply? Gila, ada supply segala. Bakal lama sih. Enggak kena. Oke, fine, sama ekstra. Denget. Oke, pasti ampun. Ini buat ngebunuh itu budukan doang gitu. Oke, thank you. Oh my god, there you are. Ini gue nembaknya gimana kalau begini? Oke, okay, nice. Tadi lagi enak-enak nembak, terus ini. Oh, nggak bisa stack. Oke. Gadit. Ini gimana lagi? Aduh, nggak deket lagi sih ininya monsternya. Oh my god, you taking. Oh my god. Ini gue jujur pengen cepet gitu loh, tapi lama gitu loh. Ini si... Oh, udah dekat. Let's go. Oke, tembak. Denget, dia masuk lagi ke dalam tanah. Webseat. Oke. No. Dia bakal kesini. Siap-siap. Hah? Di belakang gua. Oh, dia biar. Oke. Tapi dia kemana lagi? Surface, oke. Oke. Oh, no. Terlalu tinggi. Oke. Submerge. Ini surface lagi. Oke. Ini seru sih. Ini pakai acara abis lagi pelurunya. Nyebelin banget. Oke, tipe 3 gue. Coba jangan-jangan abis pelurunya. Oke, dia ada. Satu lagi. Oke, good. Let's go. Denget. I hate you so much. Abis waktu gue lama untuk ini. Ha! That sun was willing to, but we'll have to find something else to eat, you know. Si makhluk istilahnya pasif itu harus jadi sesuatu yang lain untuk makan malamnya. And it's all thanks to my lucky compass. Ini terima kasih untuk lucky compass gue. Are you forgetting someone? Lu lupa seseorang? Fine, baiklah, guys, you help me too. Gua rasa lu terima kasih juga ke gua. Gua terima kasih juga ke lu katanya. So, Master Dad's giving you a prize. Gua ngasih lu, oh, what's the prize? Apa hadiahnya? You get the honor, lu pernah berkomen to dropping the anchor untuk menaruh jangkarnya. Wait a minute, tunggu bentar, that sounds like work, itu suatu pekerjaan. Ha, it does, ya itu katanya. Now get to the our destination purpose, the Valley of the Undying King. Oke, selesai. Gila, ngabisin waktu lama untuk di itu kapal tadi.
Oke, nyampe kita di sini. Denget. Oh, sekali tempo. Kita lanjutin lain waktu ya kawan-kawan, karena ini terlalu panjang. Gua akan lanjutin lain waktu. Makasih yang nonton, jangan lupa subscribe kalau suka, silakan like. Gua capek. Sekali lagi makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ohayo. Konnichiwa. Konbanwa. Itsu miteru ka wa